Sementara itu, saudara, di Aceh, pasien dalam pengawasan atau PDP yang menjalani perawatan di RSU Zabanda Aceh meninggal dunia Senin siang, saudara. Pasien ini merupakan rujukan dari Rumah Sakit Arun Loksomawe. Pasien meninggal karena mengalami sesak napas, infeksi paru hingga penurunan kesadaran. Pasien meninggal ini sebelumnya memiliki riwayat perjalanan dalam rangka kunjungan kerja ke Surabaya dan juga Bogor. Usai pulang, pasien mengalami batuk dan juga sesak. Pasien meninggal itu karena gagal nafas dan pneumonia. Jadi pasien itu bukan meninggal karena sebagai pasien, statusnya sebagai pasien COVID positif. Kapan hasil swabnya keluar, Pak? Hasilnya belum, Pak, ya? Hasil swab spesimen sudah dikirim ke laboratorium di Bali Bankes Jakarta, tapi sampai sekarang memang belum kita dapatkan hasil. Sejak tadi Kadis Kesehatan Aceh melakukan komunikasi terus-menerus ke Jakarta, tapi juga belum menemukan hasil. Jadi untuk sementara status pasien itu sebagai pasien dalam pengawasan.